Puslitibang Polri kunjungi Polres Lamsel. Penelitian penerapan keadilan restoratif. Reportika.co.id Il Kalianda Lampung Selatan Lampung. Tim Puslitibang Polri kunjungi Polres Lampung Selatan dalam rangka penelitian penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022 pukul 9 WIB. Tim yang dipimpin oleh Kombespol Saifuddin dan rombongan disambut oleh Wakapolres Lampung Selatan Kompol Sukamso di Aula GWL Polres Lampung Selatan. Dalam sambutannya, Kombespol Saifuddin sebagai ketua tim penelitian menerangkan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Melalui pengisian angket terhadap masing-masing responden yang diisi menggunakan handphone. Selanjutnya kami melakukan wawancara. Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu mengukur pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dalam memberikan kepuasan dan rasa keadilan sosial bagi masyarakat, tuturnya. Kegiatan penelitian ini melibatkan dari perwakilan dari personil penyidik Satreskrim, penyidik PPA, penyidik Sat Narkoba, penyidik Lalu Lintas, Sat Sabara, Babin Kamtipmas, kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Made Sujane melaporkan.